Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Budiman, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga penonton setia sahabat Budiman diberikan rezeki yang lancar dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, pada video kali ini kami dari tim akan membahas aksi para preman meresahkan memalak para supir yang melintas di jalan. Sahabat Budiman akan selalu mengingatkan warga agar selalu waspada dari segala bentuk tindak kejahatan dan jangan main hakim sendiri jika menemukan pelaku kriminal. Serahkanlah para pelaku kejahatan ke pihak yang berwajib. Gak tanah apa-apa moyang lo? Bukan tanah lo juga? Nah, iya, tapi gue ngurus. Ngurus apa? Baca SK lo terus tolong cuma jaga keamanan, gak ngurusin pedagang. Iya, tapi... Pria berbaju putih ini adalah seorang petugas keamanan pasar. Ia terlibat cekcok mulut dengan pria berbaju merah yang merupakan saudara dari ibu yang merekam peristiwa ini. Aksi cekcok ini sendiri bermula dari pihak keamanan ini melarang pedagang berjualan di tempat tersebut. Peristiwa ini terjadi di Kalianda, Lampung beberapa waktu lalu. Berikut video selengkapnya. Loh kok ngetek kamu yang nantang kok? Kenapa? Kata gua, apa? Dia tahu, apa? Gua yang buka, apa lu? Hah? Dan lu tahu. Bukan tanah apa moyang lu? Bukan tanah lu juga. Nah, iya, tapi gua yang ngurus. Ngurus apa? Baca SK lo tuh tolong cuma jaga keamanan, enggak ngurusin pedagang. Iya, tapi lu kan tuh, Bang. Apa? Baca. Ya udah bawa ke Pak Nanang, ayo. Ayo. SK lo tuh ngurusin keamanan. Sekolah lo goblok. Ya lo udah dibaca sama orang Pemda lo aja tuh. Etika aja enggak ada tuh goblok-goblokin orang. Ya biarin. Dia diam ya. Ya diam ya. Jangan lupa. Apa emang? Bu beresin lah. Terada. Supir truk pengangkut pasir merekam aksi seorang preman yang memalaknya. Terlihat dalam video, preman tersebut menguras habis uang yang ada di truknya. Supir truk ini hanya bisa pasrah dan merekam kejadian yang menimpanya. Kejadian pemalakan ini terjadi di Sentani, Papua beberapa waktu lalu. Lari kemana juga, kepala gua di sini kemana. Nah. Pungli liatnya. Agar premannya datang ke toko kita marah-marah. Video pemalakan yang dilakukan oleh preman viral media sosial. Di mana dalam video tersebut si preman memaksa korbannya untuk memberikan uang sebesar 300 ribu. Korban hanya memberikan uang 20 ribu. Namun preman tak menerima. Korban kembali memberikan tambahan uang sebesar 30 ribu, namun lagi-lagi si preman tak menerima dan ngotot meminta 300 ribu. Korban pun hanya pasrah dan mengeluh terhadap kejadian yang menimpanya. Kejadian ini terjadi beberapa waktu lalu dan belum diketahui di mana peristiwa ini terjadi. Pungli liatnya. Agar premannya datang ke toko kita marah-marah. Biar aja dia yang bayar. Emang tuh apa yang kerjain dia itu? Ngeri nih pungli-pungli sekarang ini. Nih guys, anggota-anggota kita, aduh kalau baju ya udah. Anggota MKPPI pun banyak ya bang. Gampang, kalau kenapa? Apa? Ya. Loh,
kok keberatan? Tinggal bilang minta uang rokok, selesai. Aduh, kami bongkar ya. Bongkar mana anggotamu yang membongkar anggotaku ini? Bongkarlah ini barangku ini. Kampung terbagi besar nih, ada yang malak posisinya nih. Saya dijamret di jalan nih ya. Nih, kita viralin nih ya. Nih posisi. Ibu ini mengaku dipalak dan dijamret di jalan di daerah Terbanggi Besar Lampung Tengah. Ibu ini pun memohon agar pihak kepolisian menangkap para pelaku yang meresahkan pengguna jalan. Dari keterangan unggahan dari akun Facebook Mega Yos menyebutkan peristiwa ini berlangsung bulan April lalu. Diusut tuntas ini ya. Pokoknya tanggung jawab aja kamera. Nih ya, saya minta tolong untuk polsek nih, diusut tuntas nih ya di sini nih. Posisi di jembatan ini. Nih, penjambretan nih, satu pemalakan di jalan, terus dompet saya dijambret. Nih, plat mobil saya 8174. Minta duit mel enggak kita kasih? Dia langsung melarikan tas. Saya minta tolong sama polsek sama polisi semua, tolong diurus nih ya. Ini udah kebiasaan di jalan-jalan nih minta duit nih orang-orang nih. Nih, posisi di sini. Tuh, nih ya. Tolong ini Pak polisi ini ya. Di jalan dijaga nih. Nih. Yo mana Pak sana ino jenal. Yo ini posisi begadau berarti tanggung jawab dan tiga. Jadi udah macam-macam Tian. Tian kili duit beli ngud, ya. Kili duit mel mak kau, kili wuka posisi di kak. Nyok saya gua kenai. Nih. Posisinya nih. Di jalan mana ini bang? Jalan Terbanggi Besar. Nah, minta informasinya aja dari abang ini nih. Tolong nih dipiralin nih, di sini rawan bener jambret nih. Ya, abang enggak saya piralin. Pakai kan itu. Waktu kena untuk nyangkutkan itu enggak mau kalian. Enggak, pecahkan mobil sama. Preman ini terlihat membentak dan memaki supir truk, bahkan dia mengancam akan memecahkan kaca mobil jika tak diberi uang. Waktu kau minta gotong royong, bukan duit kau yang minta. Tuh, bang, enggak ada waktu. Enggak ada, kau sekopkan dulu itu. Babi! Pakai kan itu. Waktu kena untuk nyangkutkan itu enggak mau kalian. Tuh, yang kalian, aku pecahkan mobil sama nanti lewat sana. Hah? Ya, tolong. Kan aku apa mau? Kok kasih dulu kasih kalau enggak. Bisa enggak ada, Bang. Kok ada pale. Jangan kamu. Tapi lu. Minta 10 dong. Hah? Minta 10. Video ini sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu di mana terlihat sejumlah preman melakukan pemalakan terhadap truk pengangkut batu bara. Para preman terlihat menghentikan setiap truk dan meminta uang setoran pada setiap supir. Aksi pungli ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian dan para preman pelaku pemalakan telah ditangkap. Minta 10 dong. Hah? Minta 10. Ayo. Minta 20, minta 20. Cantik. Tolong Pak Sambo. Ah, kau ibu. Lagi duit nah. Ah, ya. Ah.
Berapa ibu bagi ya? Cukup sekian video dari sahabat Budiman hari ini. Hendaknya video ini dijadikan pelajaran bagi kita semua agar selalu waspada dari segala bentuk kejahatan di sekitar kita. Dan hendaknya kita saling tolong-menolong untuk memberantas tindak kejahatan.